perkenalkan diri dulu. Duluan dong. Duluan. Saya Joko Anwar. Saya Bimana Anwar. Dan kami dari TK Gundala. Anwar. Apa ya? Trivia berarti 3 berarti 3. Via itu apa? Lewat. Lewat. Jadi 3 lewat terus kita pulang. Oh iya, via lewat mana? Oh iya. Oke, okay, pertama. Via Valen. Asal nama kata Gundala dari bahasa apa sih? Ini diperdebatkan sebetulnya Jawa. Ada yang bilang artinya ini panjang petir. Diskusinya ini. Dia yang tahu sebetulnya. Ada yang bilang artinya petir, tapi salah. Petir itu ada yang bilang bahwa bukan Gundolo ya, tapi gue lupa maksudnya apa ya. Jadi sebetulnya ada saat dulu bilang kalau lu nempa petir, ini kebiasaan gue kalau mikir ya. Kalau nempa keris, nanti ada ininya, ada apa patternnya itu dibilang ada satu pattern yang bentuk kayak petir dibilang Ki Gundolo tuh. Itu nggak semua orang penempa bisa bikin pattern itu katanya. Tapi ada lekuknya. Ya, tapi ada yang bilang juga artinya petir dari Jawa. Jadi ada apa namanya public perception ya bahwa Gundolo itu petir. Tapi nggak apa-apa, kita akan menganggap itu sebagai sesuatu. Kita percayanya apa? Kita percayanya bahwa kebenaran itu harus terus dipersu ya, karena tidak ada kebenaran yang hakiki. Pada tahun 1996, Gundala muncul bersama jagoan lokal lain di serial komik Patriot. Siapa saja sih jagoan lokal tersebut? Nah, ini bisa diperdebatkan juga karena yang namanya jagoan lokal itu untuk sekarang itu tidak bisa dipergunakan lagi. Karena apapun yang datang dari sebuah tempat itu sudah mengglobal. Dunia sudah global. Sudah global. Tapi kalau misalnya mau dibilang jagoan-jagoan yang muncul bersama Gundala itu ada beberapa. Pertama Godam, yang kedua Si Asih, yang ketiga ada Pangeran Melar dan Aquanus. Oke, kalau yang di komik Patriot itu? Ada beberapa lagi, cuman masalahnya kita tidak bisa bilang semua. Karena kalau kita bilang semua nanti akan spoiler. Ya, karena kita menganggap apa yang kita sebutkan akan muncul di film. Pinter. Dia pinter ngelesnya ya. Bener, dia nggak tahu dia bisa ngeles. Loh, bukan ngeles. Ini setiap yang kita ucapkan. Nah, itu pinter. Itu bukan tahu, tapi pinter. Setiap yang kita ucapkan, itu akan dipakai sama orang. Pasti ada ini. Ya, gitu. Ya, mungkin orang lebih tahu lah. Biar mereka yang bermain dengan pikiran mereka masing-masing. Baik. Yang tahu nggak sih ada superhero asal Indonesia di komik DC? Nah, kalau kita juga ngomong superhero asal Indonesia di komik DC itu juga harus diperbaikan juga tuh, Bi. Karena gini, ya. Kalau misalnya udah masuk ke apa namanya? Knowledge dari international public itu udah enggak usah kita klaim sebagai punya Indonesia gitu, karena itu milik bersama. Oke. Okay. Jadi kata-kata gue internasional tuh udah enggak pakai. Enggak ada. Zaman dulu mungkin gini. Karena dimanapun lu muncul, berkarya, itu sudah platformnya udah banyak banget. Iya, lu masukin YouTube aja, upload Instagram. Semua orang udah nonton. Orang bikin di kampung di Slovakia sana, kita bisa nonton di Cibeber. Cibeber tuh kagak ada. Cibeber. Desa atau kota namanya Cibeber tuh ada. Cibeber. Cibeber ada kan? Cilember ada bumi perkemahan kali itu. Nanti orang yang tinggal di Cibeber merasa tidak itu loh kasih. Bukan, ya. Saya kan tidak menghina, setahu saya tidak ada Cibeber. Ada. Ada kan Cibeber? Ya udahlah, ada aja lah. Bebas lah di dunia. Ada kan Cibeber? Dia di dunia Joko Anwar bebas aja. Oh, mungkin di dunia Gundala ada Cibeber. Oh, iya. Di dunia Sancaka ada Cibeber. Apa Cibeber yang ada? Itu bacanya Cibeber. Sebutin dong anggota Pandawa. Ini ngetes, tapi pertanyaannya kayak anak SD ya dia. Coba lo aja deh jawab. Pinter ya dia ngebuang ya. Gue jawab dua, lo jawab ya. Sisanya ya. Arjuna, Bima, Gatot Kaca. Gatot Kaca enggak, itu anaknya Bima. Itu anaknya. Gatot Kaca kagak. Yudhistira. Yudhistira. Yang kembar. Ya. Ya, Nakula Sariwa. Mejiku Hinibiyu panjangan dari apa sih? Apa? Ya ampun, Mejiku Hinibiyu. Nah, gue gak tau. Gue jujur gak tau. Merah jingga-jingga itu. Gue
ini gua tau. Ayo dong, apa dong? Iya, merah, jingga, mejiku kuning, mejiku hijau, biru, ungu. Ultraviolet. Oh itu lila, mejiku hibiniu nih ya. Oh iya. Oh ini kayak zaman SD kalau guru supaya lu hafal terus kayak gitu disingkat-singkat. Ini gitu. Buat orang-orang yang nggak bisa move on. Kalau kita SD lewat ya lewat. SMP udah SMA ya lewat. SMP gitu. Gua move on gua 8 detik yang lalu, gua udah move on sekarang. Gua udah lupa apa yang terjadi. Gua juga lupa ngapain kita di sini. Kalau nah, kita soto atau coto manggala itu makanan khas daerah. Soto manggala. Masa lu gak tau aja deh yang jawab? Ya gue kalau makanan lemah, lu kan yang sering makan. Lu gak liat badan gue kurus kering gini. Kan tadi mau bikin manggala, mangga, apa tadi manggala? Soto manggala. Manggala, manggala. Itu di sebelah Manggalawana Bakti. Manggalawana Bakti, bangsa banget sih. Oh, coto kan? Kalau coto udah pasti Makassar. Coto kalau coto udah pasti Makassar. Tapi kalau manggala itu ya itu di sebelah Manggalawana Bakti. Oh berarti ya jualannya di situ. Daerah ini di Palmerah. Oh, dan asalnya dari Makassar contohnya. Dijualnya di Palmerah. Asalnya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Hah? Pangkalan Bun? Kenapa ya. Disebut coto? Itu semua orang Makassar loh bilang. Palmerah dia enggak tahu artinya apa. Palmerah, oh, Pangkalan iya, Bun. Langsung aja kita ke sana seperti mereka. Nah, Palmerah. Dari gitu itu jebakan, Bun. Sekarang kan lagi sidang sengketa pilpres. Tahu nggak sih siapa nama ketua hakim MK? Itu nggak hits. Kamu kan lagi hits sekarang kan? Nggak lagi hits itu. Orang udah move on dari pilpres. Siapa yang ngikutin ini? Saya nggak ikutin kalau politik. Ya kan. Tapi kalau nama ketua advokat dari pemohon dan termohon aku tahu. Oh, saya juga tahu. Tadi aja beritanya ada sebenarnya. Iya, nama hakim MK-nya, nama ketuanya. Ketua, ya? Itu sesuatu sebenarnya yang tidak harus memenuhi memori RAM kita ya. Karena kita melihat esensinya. Karena gini, banyak sekarang orang terpecah-pecah hanya karena nama. 01, 02, nama calon ini, nama capres ini gitu. Jadi nama itu seharusnya harus dihilangkan, Bi. Yang ada itu cuman posisinya aja. Oh, nggak ada label apa pun. Nggak ada label. 2019 no label. We refuse. Ya, betul. Kita. Kita. Seperti Gundala. Kita. Gundala adalah kita. Tiba-tiba ngarang tagline sendiri. Kemarin Greedy mah, tapi Greedy butuh pacar. Jadi Gundala adalah kita. Jadi beda lagi. Wah, ini bisa terjadi keributan nih kantor. Bersama saya, kita sudah selesai mengikuti acara trivia yang artinya tiga lewat. Lewat. Lewatin aja. Iya.